Kita lihat jurnal Andi ya. Oke. Ya, Utar. Halo. Gua enggak tahu harus ngomong apa. Halo, gimana? Good people. Selamat pagi, malam, siang atau apapun itu. Ini vlog pertama gua. Kenapa gua bikin vlog? Karena gua ditantang oleh Bang Arin supaya bikin vlog. Sebenarnya gua enggak ada bakat buat bikin vlog atau ngebacot depan kamera, tapi apa salahnya gue terima tantangan dari Bang Arin. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, gue bakal ngebuat vlog ini ya sebisa mungkin menarik agar layak ditonton untuk kalian semua. Gak semua sih, mungkin agar layak ditonton untuk beberapa orang saja. Anjir, gue salut banget sama lo. Dan ya, untuk sebuah vlog pertama ini tidak mengecewakan. Dan ya, gue tantang lo episode 2 ya. Gue men-challenge kalian semua, teman-teman. Jadi Andia udah kena, ini gue men-challenge kalian. Kalian bikin aja, terserah kayak gimana stylenya. Kalau misalnya udah tahu style-stylenya gue, kan kalian bisa ngikutnya sebenarnya. Dan ya, gue pasti nonton. Lo kasih aja linknya di bawah, caption bawah, dan mudah-mudahan kalian bisa rutin nantinya. Pokoknya gue tungguin lah, harus dong, harus bikin dong. Jadi nggak gue sendiri, gue sendirian. Jadi kalian juga yang nonton gue tetap bikin vlog juga sama. So gue challenge kalian untuk bikin vlog episode pertama. That's it. Aduh. Dia udah bisa melangkah dong. Dia tahu itu jalan. Yang udah ayamnya. Kemana? Pelan-pelan. Warna? Apa sih, Dek? Ngejar ayah, kamu ngejar ayah. Hah? Kamu ngejar ayah, Dek? Sini, Dek. Sama Ade, Dek. Sama kakak, Dek. Dek, sama kakak, Dek. Apa, Nak? Tuh, Ade pinjemin dong. Dek, pinjemin, Dek, itu. Hewan. Ini kamu mau balon tadi, ayah beliin satu, ayah duitnya habis tadi. Ya. Tadi ayah duitnya habis. Maafin ya, Dek. Mama. Don't angry dong, kamu tuh angry terus sama aku, perasaan deh. Well. Siapa yang gak angry? Gara-gara apa angry-nya? Kamu lama banget, sumpah. Gue emosi sama lu. Sorry, gue mau pakai kacamata dulu. Gini. Anda siapa ya? Gini. Anda siapa? Tadi pagi kan kita nonton vlognya Andia tuh, yeah. Sampai bilang sama subscribers aku bahwa mereka, aku nyuruh mereka bikin vlog, maksudnya. Terus? Nanti kita komen-komenin deh. Oke. Okay. Nanti apa namanya? Kita nanti tonton. Linknya taruh di comment section. Kalau kalian udah bikin, kalau kalian udah bikin vlog, nanti kita tonton. Nanti kita tonton dan ya, sayembara vlog. Gue males kalau ke tempat makeup lagi karena udah saking bosennya gue, teman-teman. Tapi mau gimana lagi, sekarang hari Minggu dan gue kemana-mana ya apa salahnya. Dan Maya juga sama neneknya ini. Terus sih, teman-teman. Ibu sudah selesai dan kita saatnya pulang. Katanya ayah suruh cukur rambut, Dek. Dek, ayah cukur rambut jangan, Dek. Hah? Ada? Hey. Hey.
Hei, Dek. Eh, cukur rambut enggak, Dek? Menurut mereka asli nih ya, ya cukur rambut enggak? Hei. Jawab dong. Jawab dong. PVJ sebenarnya nyari ATM BCA itu susah banget, harus ke basement, dan sekarang akhirnya ATM BCA ada di lantai 2. Yeah. Good BCA. BCA good. Dong. Good, so good. So good, so good, so good. Bagus banget loh, soft lens. Itu ada soft. Yang kemarin belum pakai. 2-3. Jadi ingat Naya kalau di sini beli apa namanya? Little Pony buat Naya deh. Tapi gak tahu harganya ada yang murah apa gak? Tetep jangan yang murah. 50% sayang, 50% ini? Iya. Beda tapi ini mah ada pakai sayapnya. Mana harganya? Berapa harganya? Mana lihat harganya? Bujurnya ada gak? 2 juta? Apa? 2 juta? Ntar aja kalau udah gedean dikit, udah punya ada rumah mah enak sayang. Ntar hilang-hilangan soalnya. Saatnya kafe botak. Siap, Nak? Botak lagi, Nak, ya. Pengen ada gitu-gitunya enggak sih, Beb? Kamu? Jangan, ntar aja kalau udah gede dikit. Si Mas ini orang tersabar. Botakin anak-anak. Iya. Harus sabar ya, Pak, ya. Kalau enggak sabar mah udah. Kasihan anak. Ada ayam, ada ayam. Ada ayam. Kata nanti juga tebus sih. Udah Pia, udah Pia, segitu Pia. Ngapa Dek? Kamu udah bisa berdiri Dek? Sekarang mainin aja, main balon. Gak boleh Naya, tadi udah di bawah ya. Terus saya? Gini. Iya nanti ya. Iya. Dia main game. Iya dong. Oke, okay, I think that's all for today. Ya yeah, teman-teman. Jadi episode besok adalah episode Q&A. Dan ya yeah, beberapa udah yang ngikutin Instagram gue udah banyak pertanyaan. Dan sekarang kalian kasih pertanyaan di bawah di comment section, dan terserah mau nanya apa aja, ya bakal gue jawab insya Allah. Pertanyaan yang bagus ya, yang kira-kira bagus lah, ntar gue jawabin. Dan ya, sampai jumpa di Mas Arin Jurnal besok.